say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way, you think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, cause you should know, only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know, but some things never change, never change, oh. They say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Kalau garam bisa nggak? Kadang-kadang orang bisa garam gitu. Ya, sebenarnya yang sabun itu suhu dinginnya. Oh. Jadi pakai apa aja boleh yang dingin. Ya. Dingin, lalu kita kompres. Ya, maksudnya garamnya diminum gitu. Enggak. Iya, di apa tuh di dingin atau air garam. Mungkin itu berbeda lagi. Itu merangsang ototnya kali ya, kayak itu. Itu beda lagi. Jadi masih banyak minum ya dok? Ya. Sampai dulu kita kurang minum dong ya. Berarti perlu itu ya, pengukuran oksigen juga ya. Kan ada alat pengukuran oksigen tuh, level oksigen dalam tubuh seseorang tuh. Untuk pengecekan kesehatan itu bisa dilakukan spirometri ya. Iya, iya. Jadi kita nilai mau paru-paru kalau bisa itu gimana. Kalau tadi kayak obat luar seperti ambil di tengah, geser ke belakang, kiri atau kanan pasti ada. Itu pembuluh darah terbesar kita yang begitu jatuhnya
pompa langsung keluar dari jantung. Itu ukuran kami yang kami pakai. Jadi kalau misalnya lihat pasien yang datang tidak sadar, kami tidak akan cari di daerah-daerah sini, kami tidak mau cari itu. Kami akan cari langsung di daerah sekitar sini. Jadi kalau misalnya daerah sekitar sini sudah tidak ada lagi, tidak ada denyutnya lagi, berarti jantungnya sudah berhenti. Kalau jantungnya berhenti, darah tidak dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh, oksigen juga tidak bisa dibawa kemana-mana, maka orang itu sebentar lagi mati. Orang inilah yang kita mau berikan bantuan hidup dasar. Orang inilah yang mau kita lakukan yang tadi bilang kompresi darah cair. Betul? Ada yang kenapa enggak? Kalau misalnya ada yang belum nemu, hati-hati. Karena semua yang hidup pasti ada denyutnya. Oke? Nah, setelah menentukan ketika misalnya tidak ada denyutnya, kita lihat yang slide yang empat itu yang di bawahnya. Letakkan tangan seperti itu. Ada orang yang gampangnya ambil dari sudut ketiak, terus geser ke tengah. Terus ketemu yang di tengah-tengah ini kan ada tulang, di tulang rawan. Kita sebutnya ini sternum. Jadi kalau ngambil ketiak, ketemunya di tengah. Jantung orang pada umumnya ada di lebih cenderung ke sebelah kiri, di dada cenderung ke sebelah kiri. Ada orang yang jantungnya di sebelah kanan, tapi itu jarang banget ketemunya. Ada. Jadi ngambil dari sudut ketiak ke tengah, setelah itu letakkan, silakan nyamannya letakkan tangan itu yang mana yang mau di atas, mana yang mau di bawah, terserah. Nah, penipuannya letakannya seperti itu, saling mengikat satu sama lain. Terus lihat posisi tangannya tegak lurus dari jangan ditekuk. Posisinya nanti kita lihat seperti apa. Tapi ketika misalnya orang itu ternyata bernapas tapi tidak terlalu bebas, kita lakukan yang ke-5. Berarti tadi teraba tadi ada nih jejaknya, tapi nampaknya kayaknya nggak mantep nih. Kita lakukan itu. Pas orangnya tidur, pegang bagian dagunya, lalu tekan bagian sini, sehingga dia akan terangkat. Nah, saluran pernapasan kita itu kan dari hidung ke paru-paru itu kan bentuknya begini, agak melengkung. Jadi begitu misalnya kita dongakkan seperti tadi, dia cenderung lebih lurus, sehingga perjalanannya akan lebih lancar daripada dia lengkung tadi. Itu kalau misalnya ternyata orang ini perlu saya berikan napas bantuan. Kalau anak kecil, bayi itu biasanya mulut menggunakan, kalau misalnya kita menggunakan dari mulut ke mulut, itu hidungnya juga ikut kita masuk ke mulut kita, hidungnya si bayi atau anak. Tapi orang dewasa nggak bisa, hidungnya ngomong-ngomong harus keluar, karena hidungnya, hidung sama mulutnya kan lebih jauh, kecuali yang ngomong mulutnya lebih lebar lagi. Jadi kalau misalnya untuk yang dewasa, hidungnya ditutup, posisinya agak dongak seperti yang enam itu, lalu mulut dengan mulut itu harus penuh. Jadi yang tolong itu yang harus apa namanya, cengkeram mulutnya si yang ditolong, supaya pada saat dia hembuskan napas ke mulut yang ditolong, udaranya nggak keluar, nggak bocor. Bagaimana tahu kalau udara yang saya masukkan ke paru-parunya si saya yang saya tolong ini bisa masuk? Begitu kita hembuskan, dadanya akan kembang. Tapi jangan disedot lagi. Paling lagi udaranya hembus, sudah lepas, biarin aja. Gitu. Jadi, tinggal. Jadi jangan balik lagi, dia ambil lagi udaranya, ada gunanya, dan masuk lagi ke kita. Gitu. Next. Ya, nah, ini kalau misalnya untuk orang dewasa mau satu orang yang menolong atau dua orang yang menolong, itu kita gunakan yang 30 banding 2. 30 untuk apa?
30 itu kita mau kompresi jantungnya. Kalau misalnya di sinetron itu begitu rekaman monitornya datang, tolong dong di apa namanya di apa strom atau di apalah itu. Nah itu pada saat dihenti jantung di medis itu nggak boleh strom, berarti kita gunakan kompresi. Nah kompresi tadi itu kita melakukan penekanan pada jantung. Itu tadi saya bilang untuk ada di sini kalau di sinetron itulah kita gunakan 30 kali. Lalu untuk pernapasannya tadi yang tadi saya bilang apa di doakin, setelah itu baru tadi ke dalam itu 2 kali. Tapi kalau misalnya untuk awam kita tidak menganjurkan bahwa harus melakukan pernapasan buatan. Silakan cukup dengan kompresi saja. Nah, mau kompresinya mau seberapa banyak, mau seharian, terserah. Itu bebas. Tapi kalau misalnya untuk keluarga sendiri, saya tidak terlalu yakin misalnya Mas Tommy ketemu di jalan, nenek-nenek ditolong terus saya kasih napas buatan tadi kali ya. Enggak. Jadi biasanya dengan keluarga mungkin lebih napas buatan itu udah itu keluarga saya lakukan itu. Tapi untuk orang di jalan kita kan tidak tahu resikonya. Yang saya tolong mungkin dia cakep, cantik, ganteng atau apapun, atau mengurangi saya kenal baik, tapi saya belum tentu saya tahu dia punya penyakit apa. Sehingga pada saat saya nolong, saya berikan apa buatan, tahu-tahu penyebaran kumannya itu lewat udara. Begitu saya kasih, saya yang dapat dari dia. Begitu sekarang saya selesai nolong, dia selamat, sore-sore saya ditolong. Terus kalau dilakukan itu kalau misalnya sendiri ya, sudah sebanyak apapun terserah. Kalau mau evaluasi silakan, apa yang dievaluasi pada saat kita sudah kompresi sekian lama, kalau misalnya saya sudah berlalu bisa orang itu tolong kasih silakan raba lagi ke arterinya. Kita sebut arteri karotis, nadi karotis. Cek lagi sudah ada denyut belum sih? Kalau misalnya belum ada denyut, mau lakukan lagi silakan. Kalau misalnya enggak, ya udah berbentang apa? Terus saya juga bukan menentu bahwa dia akan hidup. Betul? Terus kalau misalnya anak atau bayi?